semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue ajak temen gue Bell Battle. Di sini gue ada sama temen gue di belakang ini ya guys ya, namanya namanya DG03. Oke, kita akan ajak temen kita Gema dan Tapak untuk main Bell Battle. Tapi di sini kita akan ikutin buildnya dia 100% ya. Jadi cara kita ngikutin bukan gimana-gimana guys, sebenarnya simple lah ya. Sebenarnya kita tinggal nge-build kan, kita mereka nge-build nih ya kan. Terus tiba-tiba kita tinggal F3N langsung spectator set. Anjay, set langsung lanjut nge-build lagi. Bisa kan mereka di sini, mereka build begini nih, contoh mereka build gini, jadi kita langsung ikutin aja gitu, kayak set gitu guys, ceritanya gitu ya guys ya. Jadi guys, kita siap guys, kita udah siap guys, kamu udah siap? Let's go, kita langsung mulai ke video guys. Sebelum kita mulai ke video, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, ini ada Tapak, ada DG, terus satu lagi Gam. Halo, Gimana? Oh ini deh, astaga, pala lepas orang. Ya jadi hari ini gue mau ajak kalian berdua nih, Tapak sama Gema, untuk lawan gue sama DG. Santai aja, tapi santai aja nih, kita ngepur ya, kita santai aja ya, kita santai aja. Enggak dong, enggak nyantai. Ada orang kayak gini ngajak konten begini ya, enggak adil. Aduh, weh, waktu itu gue udah pernah ada konten satu lawan tiga, tetep aja kalian kalah ya, kocak gaming. Orang ya. Ditambah lagi begini ya. Satu lawan tiga aja Sri lu menang Sri, apalagi kita nih. Apalagi ini. Iya makan ya, nyantai aja udah lo. Kita ambil battle, kita gua mau lihat aja, gua mau lihat kan Tapak belum pernah ikut rekordan gua nih, baru pertama kali nih. First time bro, let's go. Kita lihat dulu Gem. Barangkali dia jago loh, lu parah loh, lu ngerendahin orang lo. Parah. Kasih tahu, Bang. Ya udah, kita langsung mulai yuk. Jadi, untuk tema pertama adalah di sini ada rumah medieval ya, guys. Di sini ada rumah medieval. Rumah. Bentar. Ini siapa yang ngedesain ini? Ini kenapa ada rudal gini? Itu DG. Itu DG nih. Ya jadi, ayo guys, gua ke tempatnya biru. Ya jelas ya guys, gua skin biru dan si Gema merah. Hey, 3, 2, 1, guys, kita langsung mulai guys, rumah medieval guys. Ya oke, okay. Jadi gini, woi. Pola dulu mas, pola. Oh belum. Oke, okay, sini guys, kita buat gini guys ya. Yeah. Nice. Medieval dari kayu. Woi, gila. Apa benar adik-adik? Apa benar adik-adik? Emang bisa ya Gema nge-build ya guys? Kita nggak tahu guys. Apakah Gema bisa nge-build atau tidak guys ya? Jadi ngapain lu? Mau sombong lu. Bukan sombong, cuman kan emang beneran. Bukan sombong tapi emang fakta kan. Nah, gini kan. Nah tuh, gila loh. Eh, bisa lah tuh. Gila ya, build gua keren ya, guys ya. Gokil. Gila. Guys, jadi gini guys ya, kita buatnya begini aja, guys. Kita simple gaming aja. Santai gaming. Gua kira kita lagi bangun kamar mandi ya. Emang lu buat kos-kosannya? Emang lu buat kos-kosannya gimana, cuy? Ya, kayak lucu dah, lu lihat aja yang penting bentuk dari depannya udah. Emang zaman medieval ada kos-kosan ya? Pertanyaan gua, medieval emang ada kos-kosan ya? Ada kayaknya. Pokoknya lu gua bikin sirik lu semua lu. Siap. Aduh. Nek, medieval itu identik dengan daun. Ya. Identik. Paham nih teman-teman ini, biar pada paham nih teman-teman ini. Ya. Emang iya. Aja gitu, Bang. Saya cuma timbang. Tahu aja nih, Pak. Gua enggak tahu aja. Lah, kita timbang ngasih tahu doang, Bang. Kita mah, Bang, ikhlas. Yang penting ikhlas. Ilmunya begitu. Iya, paham. Ini Padang anjir, ini kurang mau Padang. Oke, guys. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Pep kelar. Udah. Udah. Nih kita ke plot dulu ya. Bok, Pak sini, Pak. Nih, sini. Lu gimana build-nya? Ada keren belum? Ya enggak, Ge? Gimana ada keren belum? Udah enggak sakit. Gua mau udah memberikan yang terbaik ini. Cakep banget ini gua. Se. Kita lihat dulu ya. Kita lihat kesan dulu kali ya, Ge. Parah.
Anjay. Gila kayak ini kalau enggak ada tapak nih, ini build-nya gemah enggak mungkin. Eh anjir lu ya, bangke lu. Mulu anjir. Lihat nih. Bolong. Bagian sini rada cacat ya guys ya, tapi. Aduh. Ini gimana nih ceritanya nih, konsepnya gimana nih? Ini kos-kosan lu bilang anjir. Ini kayak rumah Padang. Jadi kalau masuk tuh langsung udah segini doang sebenarnya. Rumah kos-kosan Padang kah? Di sini meja nih, meja terus komputer ya kan. Terus layarnya dua ya kan, gaming. Oh lesehan gitu ya, oke. Iya. Oke, kene tuh, lihat tuh. Set. Lupa kasih AC. Yaudah, yuk kesini ke platnya gue sama DG. Ayo, 3, 2, 1, sini lihat. Anjay. Tuh guys, ada kos-kosan dalam juga nih. Nih, kita di sini, kalau di sini kita ada AC-nya ya, gak sih, Gih? Yo iman, anjay. Mas Gem. Sini. Ada satu bagian yang paling unik di bagian belakang, Mas. Kan tadi lihat kan, lihat tadi kan. Apa? Apa cowok? Ini kita build loh. Tadi udah keren banget loh, ya nggak sih? Tadlu nih. Sini. Kita ada yang beda, kita ada yang beda. Tapi ada beda nih. Apakah ada yang tidak? Nih kita tuh kita ada AC-nya. Oh ini ada AC-nya, ada lampunya, pencahayaan gitu loh. Iya, nih kita di sini ada AC. Kok gede beda aja sih anjir. Apa sih? Oh ada mas. Ada. Lah sama cuy, bolong juga cuy. Iya ini kan. Kita ambil rumah medieval kan. Ini kok bingung gitu sih gini mereka. Enggak tahu. Nah ini sama gue. Yaudah next run. Ayo Gam, mulai Gam. Pak parah banget. Pak ditinggal, Pak ditinggal FK Pak. Yaudah ayo oke, kita ambil lagi Pak. Let's go. Pak lah. DG temanya grandfather clock, tau gak lu? Kalau gak tahu cari Google. Bapak, ini ya guys, jadi ya grandfather clock itu adalah ini guys ya. Kalian bisa tunjukin sul ya di layar. Nah itu guys, itu grandfather clock. Emas. Lu salah kocak. Bener, nanti di atas. Nih, di atas dikit. Nah, kita buatnya begini guys. Nah. Oh. Iya ribet banget ya build-nya. Ini tinggal buat kotak lu. Tinggal buat kotak dulu. Yang paling susah tuh di atas loh mas, paling susah di atas. Glass, kita tambahin glass guys, kita tambahin glass. Iya biar kelihatan nih. Iya betul. Ini kita taruh begini guys, kita taruh glass. Ini aja gelap. Karena ini ke bagian belakang kan. Hitam aja pak. Pakai hitam kocak. Boleh. Set anjay. Ses banget ini bangunan kita guys. Gila tuh, lihat tuh. Kita sekarang lagi ini ya guys, analisis detail ya guys. Oke, kita harus ini dulu guys. Kita harus apa? Harus ini apa ya? Harus mikirin lagi guys, ini detailnya gimana guys mas, ya? Kita harus mikirin detailnya gimana nih. Nah, sekarang masalah baru datang nih. Nah, gitu guys. Nah, udah gitu. Masalah bisa kagak lingkarannya. Oke. Gampang, Pak. Bikin aja dulu. Dah, selesai gila. Gini buat begini kan? Selesai dulu, sabar. Jangan lupa gini guys, ini tapi kelihatannya emang rada aneh gitu ya, rada jelek nih guys. Kita harus Woi, Mas, keren banget. Sumpah. Apanya anjir? Enggak, gue nengok. Kenapa mas? Ada apa mas? Berisik banget mas. Kirain ada apa gitu anjir. Oke, dia di sana, terus ini di sini. Ya kan ya? Kalau enggak salah. Nah, sini di sini. Nah. Udah bener belum sih? Warna hitam mas, bikin kepala warna hitam mas buat bikin ininya. Nah, iya bener-bener ge, bener ge. Taruh gitu ge. Nah, bah, gila cakep. Gila lu nyerah aja lu, bacot lu semua. Astaga. Nah, kita buat begini ya. Udah aja, gak bisa tapak aja. Udah selesai kah guys? Lah, lu nanya gue, lu nanya kami, lu nanya tim gue. Iya. Nah, keluarga siapa? Gue, lo. Terus aku tanya siapa? Oke guys, waktu udah habis. Sekarang guys, giliran gue sama DG kesana lagi. Gue kesini mulu, gue yang kesana lagi. Gak. Kita kesana, gue yang punya acara. Enak. Serah gue dong. Woi, gila. Gila. Itu jam mata gue, anjir. Lihat nih, guys, mirip tuh guys. Ini build gue, cowok. No mirip tuh. Iya bakal. Gua enggak tahu ya, ini cokon chipnya ini Mas Gem ini yang ngatur namanya. Cokon chip. Ini jamnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pas dong. Pas. Gila.
Ini masalahnya belakang gini sih. Emang begini udahlah, lah. Udahlah, aduh, ya udah, ya udah, ya udah. Ya udah. Depan ya aman ya, aman ya udah ya. Ya udah. Hai. Dah. Dah, dah, sini dah. Pak, sini Pak. Tuh. Nah. Nah, ini grandfather clock yang benar ya enggak sih, Ge? Grandfather clock gini tuh. Jelas, kagak jelas, kagak jelas, Mas. Jelas aja ini, jelas-jelas grandfather clock aja. Lama-lama gua tinggal ini, lama-lama gua tinggal nih. Eh, apa anjir? Sama dia. Ini beda. Selamat ini, selamat ini kocak. Eh, apa dah ini beda anjir? Eh, dia itu lah dah. Jarum panjangnya sama jarum pendeknya sama anjir. Beda biru, merah anjir. What the heck, man? Ya beda. Apa dah ini? Gua ini buat sendiri aja. Eh, ini kagak ada, enggak ada beda sama sekali ini lo, tolong ya. Ada cuma, beda kok. Cuma gede kecilnya doang anjir. Keren ini. Keren ini. Ini seni nih, ya enggak sih, Ge? Seni. Ini apa lu seni? Amis. Ayo dah, udah. Ya udah, ada intinya guys. Intinya guys, kita langsung mulai ke ronde 3 ya, guys. Oke, guys. Jadi sabar. Oke aja lu sabar ini temanya dulu. Temanya nih adalah temanya adalah sandwich ya. Jadi di sini kita akan membuat sandwich ya. Ini satu belum gue kasih temanya udah gas-gas aja loh. Ya bukan cake ya. Tadi lu bikin jam malah buat cake anjir ya. Jadi yang bener ya. Gue rada aneh ya. Rada aneh anjir. Gak ada anjir. Lu pertanyaannya lu lihat gue nyontek ya dari tadi kesini gak. Gue kayak gini gak. Ini itu. Iya berarti emang gak nyontek aja. Emang itu doang. Emang jago aja gue. Yaudah kita langsung gak pakai lama guys. Kita langsung mulai ke ronde 3. Let's go. Jadi gue kita pertama harus begini dulu gak sih gue. Nah gini dulu gue. Pertama-tama gini dulu nih mas. Nah gini dulu. Mushroom style. Mushroom style apa aja. Gak ada bedanya anjir, lu mau bikin apa sih? Lu tau sandwich gak sih anjir? Gak tau mas. Kayak black. Lu perasaan sebelum bikin sandwichnya ribet ya? Aduh. Ya, tolong ya. Eh sabar nih, kita harus tambahin ini guys. Kita harus tambahin beginian guys. Nah, oke, bantu dulu guys cepetan guys. Keju. Ya maksudnya isinya, toppingannya. Ada rotinya. Nah itu. Ya sandwich mah emang ada roti deh Ge. Emang lu kira dari tadi gua ngomong apa? Ge dodol. Kalian merasa dari tadi bantuin anjir lah. Ribet banget dari tadi sebelah anjir buildnya. Nah kita buat begini kan guys. Kita buat begini. Oke guys, 1 menit lagi guys. 1 menit lagi. Iya sabar. Oke kita buat begini. Oh ini sandwich. Ya amplop. Woy waktu woy. Nah kita ganti gini guys. Kita taruh begini. Melting anjir. Gila guys ya, kita bikin gini. Hey, udah selesai guys, waktu habis. Hey, udah. Udah kali ini, kali ini kita lihat plotnya kita dulu ya. Iya enggak sih, Ge? Oke. Jadi kalian lihat plotnya gua dulu. Ini makanya. Etri, tuh. 1. Nah, ini dia. Ini sandwichnya kita nih, ya enggak, Ge? Jelas. Lengkap dengan ini ya kue. Ya, topping. Ini kita perlu lapor ke KPI, Mas. Jadi ini ada di sini tuh konsep sandwichnya. Ini pelanggar hak cipta mas. Copyright mas. Konsepnya ini sandwich busuk ya guys ya. Jadi ini. Pertama episode SpongeBob itu gak sih Sri? Ya pertama nih. Pertama nih dagingnya nih daging mentah ya kan. Nah habis itu di atasnya pakai sayur. Sayur busuk. Nggak, lu nggak usah jelasin, gue udah ngerti. Gitu guys. Aneh nih. Aneh apa? Ini nggak bisa, anjir. Aneh apa, anjir? Dari tadi dia kali sama, lu lihat tuh. Loh, kok sama? Lu ngikutin gue ya? Di, kan? Parah banget ya, Ge. Pancot, capek ngikutin. Ya, kita diikutin, anjir, Ge. Pak, ini nggak jelas, Pak, anjir. Nggak jelas, anjir. Nggak jelas, anjir. Pada kamu, guys.